Timur itu ada seorang pemuda yang terdidik dari sudah jauh sudah volume dari pesantren bisa berdakwah di satu wilayah, bisa menggerakkan umat untuk bisa ibadah, bisa sholat. Subhanallah, setelah 3 tahun berbalik, dianya yang awalnya menjadi pengajak sholat menjadi orang yang tidak sholat. Mari ngomongin. Makanya ampun dados tiyang sing makrur, sing tertipu. Kadang-kadang sok-sokan, oh aku wis ahli zikir, oh aku wis ahli sholat, oh aku wis ahli ini dan itu, ternyata di kemudian hari dicabut Allah SWT ya, jadi orang yang sebaliknya. Dan maksud ini ya, Al-Imamah itu disebutkan, barang siapa yang merasa aman, barang siapa yang merasa aman dari tercabutnya iman, maka tidak lama lagi imannya akan dicabut oleh Allah SWT. Karena setiap orang yang merasa aman pasti kewaspadaannya berkurang. Pasti kewaspadaannya berkurang. Ketika kewaspadaannya semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang, nah, dia tidak lagi terproteksi dengan yang namanya apa? Perlindungan diri. Nah, maksudnya ya, setan itu makhluk yang memang dinas untuk mengganggu umat manusia, manusia yang juga punya sifat istimewa. Setan itu punya sifat istimewa mana? Sabar. Sabar setan karena diri tahu salah tiga. Ya, setan itu menjumuskan umat manusia itu ya sampai nunggu ajal yang terakhir itu ditungguin. Nah, wajib betul kadang-kadang itu betul sampai aja mempertahankan. Tapi nak setan, ya, oh, di media tak berhasil sesok, tak berhasil sesok, ya, nanti kalau lorot, biasanya kasih lorot karena musibah itu gampang oleh, karena musibah gampang, gampang oh, oleh. Ya. Kadang-kadang ada sebagian apa, sebagian guyonan, tapi ini guyonan bukan saya. Tapi itu terjadi, guyonan itu ada, ya. Jadi ada orang yang curhat, ya, ada yang curhat akan satu musibah yang sedang menimpa dirinya. Ya. Ini orang Muslim yang dicurhati ustaz lagi. Apa solusi yang diberikan? Ya, lihatlah penjelasan orang-orang kafir doa. Orang-orang kafir doa. Ya, untuk apa supaya kamu keluar dari masalah kamu? Aku harus juga. Tunggu tadi kafe. Ini cuma guyon apa dah? Tak ngingatkan saya. Tak aku guyon. Tapi tenang dok. Tunggu kafe. Orang yang tidak pernah mengenal Allah, orang yang tidak pernah menyembah Allah, sekalipun kadang-kadang, kalau murtad pernah menyembah. Perbandingannya ada yang seperti itu. Bebek jenengan juga tanya-tanya saat ini. Iya ya, yang di luar sana kok kita kok lebih makmur, lebih ini. Nah itu kerjaan itu ya taat lah taat, dikir lah dikir, majelisnya udah tak terhitung. Nanti antar pol banyak ini, tak terhitung ya majelisnya. Oh Masya Allah tak terhitung. Tapi goro-goro pikirannya hanya hamut duniawi, tidak pernah apa tidak pernah mempedulikan urusan iman, jangan pernah merasa aman sekalipun jenengan dalam kondisi yang itu dalam pandangan orang lain baik pun saja. Betul seperti sholat majlisan, sholat berjamaah. Setannya sabar, setannya sabar. Sampai kapanpun ya, sampai jenengan nazak sakaratul maut itu ya setan tidak nyerah ya. Sampai digambarkan dalam hadis orang yang sakaratul maut itu dalam kehausan yang sangat top markotop hausnya Masya Allah. Nah di situ secara baik setannya dan aku beri ngomong omben-omben kerusak sih seperti itu ditawari tak ekek tak wenyek omben-omben asal sangat siji merkuo sangat wis. Oke.
Nah ini pun nak imannya tipis ya. Imannya tipis, tak tipis-tipis ya, tidak tentu waktu lama ya. Kadang didikte ya, didikte Allah, Allah itu ya, mulutnya terkunci, biasanya dikunci. Alhamdulillah. Hanya untuk mengisyaratkan Allah itu saja tidak mau, tidak mau. Ya. Apalagi zamannya sekarang ini, saat ini yang sebagian ngomong ini mau. Loh, aja merantuk ya. Bisa nih, bisa ya, bisa. Jadi setan itu tidak banyak menyerah. Lah anehnya umat muslim yang juga kadang-kadang mengaku mukmin ya, itu tidak kadang-kadang tidak sadar bahwasanya dia punya musuh yang namanya setan itu. Juga punya musuh yang namanya hawa nafsu yang setiap saat nunggu kesempatan untuk menjerumuskan agar supaya apa? Sama-sama disair, sama-sama di neraka sair bersama iblis dan teman-temannya. Maka jadikanlah majelis yang mulia seperti ini kita berpikiran ya. Jadikan satu wasilah niatnya untuk apa? Untuk mempertebal iman. Nah, untuk mempercepat iman, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mempercepat perlindungan di kita. Agar supaya apa? Agar supaya masuk dalam isyarah kabar gembiranya Rasulullah SAW, la yamutul mar'u ya illa ma asy'alaih. Tidaklah seseorang mati kecuali sesuai dengan kebiasaan di masa hidupnya. Muka-muka nak biasa majlisan nggih. Wafate dhewe nggih napa diambil dening Allah Taala kelawan majlisan. Kelawan dening ulama. Amin. Kula sedhi tasyuhun niyah ya, meluruskan niat itu ya sangat penting. Dan dengan tasyahul niat di awal majlis, dimanapun jenengan hadir majlis zikir, majlis taklim, kok pertama kali jenengan fokus kepada tasyahul niat, jenengan pula pasti rasanya berbeda dibandingkan jenengan datang tanpa niat ya, pulang juga rasanya ya buah-buah rasanya santri buah-buah ya. Mangkat jamono, mulai jamono, mangkat mire, mulai ngene. Jadi tidak ada aturan yang ada membekas. Dan karena tidak belajar menata niat, kadang-kadang ya di ujungnya dia mengklaim ya orang itu majlisan yang melayani aku biasa wae. Aku yo cik seninggal nusolat, yo aku yo cek gampang ngamuk, yo aku cik ini dan itu. Ya, maka perlu menata niat. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah.